Saudara yang dikasih Tuhan, marilah kebaktian minggu di keluarga kita masing-masing kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh berhimpun bersama dengan keluarga kita. Oleh karenanya, mari kita mengucap syukur melalui pujian dari Kidung Jemaat 247. 247 akan kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa pelanggaran kita yang sudah kita lakukan selama sepekan ini. Datang pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Dengan kerendahan hati ya Allah, kami bersama-sama hadir di tempat ini dan saat ini. Mengakui akan setiap kekurangan pelanggaran dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan pengampunan kepada kami. Kuasa darah-Mu membasuh kami sehingga kami tahir, sehingga kami kudus tak bercacat di hadapan Tuhan. Dan kami boleh melanjutkan ibadah pada saat ini. Menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam genggaman tangan kuasa Tuhan yang kuat. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita terima berita anugerah yang pada saat ini terambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-17 sampai 23. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-17 sampai 23 demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sedemikian berita anugerah, dan oleh karenanya kita menanggapi kasih karunia Allah melalui ungkapan pujian dari Kidung Jemaat 445, bait yang pertama dan kedua, 445, bait yang pertama dan kedua. Tuhan di Kelasis Banyumas Utara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa, Engkau Allah yang menjadi sumber hikmat dan pengetahuan kami. Saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah keluarga kami masing-masing, kiranya Roh Kudus-Mu menerangi kami, sehingga kami dapat menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami melakukan dengan sukacita di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang melantarkan firman-Mu, Engkau berkati dan Engkau mampukan. Hanya di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan Injil pada minggu saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 24. Ayat 13 sampai dengan 35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35 yang demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga
dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Jawabnya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada minggu saat ini dengan satu tema, dibangkitkan untuk berkarya. Dibangkitkan untuk berkarya. Jemaat Tuhan di Klasis Banyumas Utara, banyak lagu di dalam kehidupan Kristen yang bertemakan berjalan bersama Tuhan. Semisal, jalan serta Yesus, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Dan tentu saja masih banyak lagi lagu-lagu yang bertemakan jalan atau berjalan dengan Tuhan. Dari lagu itu, saya dan saudara-saudara diingatkan bagaimana kehidupan kita seharusnya berjalan dengan Tuhan, baik di kala duka maupun di kala suka. Namun ketika kita melihat akan kehidupan kita, tidak sedikit jemaat Tuhan yang memilih untuk berjalan sendirian. Mereka memilih jalannya sendiri, jalan yang belum tentu mengarah kepada kebahagiaan, jalan yang belum tentu mengarahkan mereka kepada kebaikan. Mereka mengedepankan akal pikiran ataupun keinginannya sendiri. Saudaraku, ketika seseorang berjalan sendiri ataupun hanya mengikuti keinginan sendiri, tentu saja hasil yang didapat tidak akan membahagiakan. Apalagi di dalam kehidupan ketika ada permasalahan, penyakit, ataupun juga pergumulan, dan pribadi itu berjalan sendiri, tentu saja yang ada di dalam kehidupannya adalah kekhawatiran-kekhawatiran dan ketidakmampuan-ketidakmampuan. Melalui firman Tuhan saat ini, kita sesungguhnya diingatkan bagaimana murid Tuhan pernah merasakan Kleopas dan temannya. Narasi kita bercerita tentang Kleopas dan temannya yang menuju ke Emmaus. Mereka berjalan berdua dalam keadaan yang penuh dengan tekanan, raut mukanya suram, mereka sedih karena apa yang diimpi-impikan selama ini tidak terjadi. Harapan mereka musnah, harapan mereka sudah tidak ada lagi. Di dalam perjalanan ke Emmaus, mereka banyak bercerita tentang hal-hal yang bersifat manusiawi tentu saja. Gimana ini bisa terjadi, bagaimana kehidupan kita, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku di Klasis Banyumas Utara, ada tiga hal yang menarik di dalam perikop kita saat ini. Bagaimana situasi pertama adalah manusia yang berjalan sendirian. Kleopas dan temannya, mereka berjalan di dalam kekhawatiran, di dalam keadaan yang gamang, di dalam keadaan yang penuh dengan permasalahan hidup. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Sehingga mereka berjalan dengan Kristus. Lalu setelah mereka berjalan dengan Kristus, hal yang ketiga adalah bagaimana mereka dibangkitkan untuk berkarya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita diingatkan melalui narasi ini. Ketika di dalam kehidupan kita seperti Kleopas dan temannya itu, mereka ada di dalam tekanan yang berat. Mereka berjalan sendirian, tidak bisa menggabungkan cerita satu dengan cerita yang lainnya. Sehingga mereka mengalami kesusahan, apa ini maknanya? Mereka khawatir, mereka hilang harapan, muka mereka muram. Lalu yang kedua, kita bisa melihat bahwa ketika Yesus berjalan bersama dengan mereka, mereka mempunyai rasa hati yang berkobar-kobar, mendengarkan apa yang menjadi sabda dari Yesus yang bangkit, dan mereka bersuka cita ketika mendengarkan sabda dan juga peringatan itu. Menunjukkan kepada kita bagaimana Kristus yang bangkit memberikan kekuatan dan juga kesukacitaan. Lalu ketika mereka merasakan kedatangan Kristus, berjalan bersama Kristus, mereka
melakukan hal yang baik, yaitu menceritakan. Inilah karya mereka. Di tengah murid-murid yang sedang khawatir, yang sedang takut, mereka berkarya. Menghibur ke 11 murid, meneguhkan ke 11 murid. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pun bisa mengambil hikmat dari cerita ini. Yang pertama, janganlah di dalam kehidupan kita membiarkan diri kita jalan sendiri. Ketika kita jalan sendiri, sesungguhnya kita tidak mampu mengendalikan dan juga menanggung beban-beban yang ada. Yang kedua, kita diingatkan supaya kita berjalan bersama Yesus Kristus. Mendengarkan sabdanya, meneladani apa yang sudah dilakukannya, dan juga setia dalam perjalanan itu. Lalu yang ketiga, marilah kita berkarya dengan talenta-talenta kita masing-masing untuk membangkitkan, menguatkan, menghibur saudara-saudara kita yang ada di dalam keterpurukan. Kiranya Kristus Yesus memampukan kita untuk tetap bangkit dan berkarya. Amin. Saat teduh untuk kita bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala tempat dan abad, marilah kita menguatkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, karik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita masuki doa syafaat. Kesemangatan kami di pagi hari ini menyambut akan suatu berkat Tuhan. Ibadah keluarga menguatkan kami semua untuk kami terus bangkit dan berkarya walaupun kami harus berada di rumah kami masing-masing. Namun semangat kami Tuhan tidak mengurangi kebersamaan di dalam membangun kebersamaan untuk kesehatan kami masing-masing. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar senantiasa boleh terbebas dari segala sakit derita penyakit COVID-19 yang terus bertambah dan bertambah. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, Allah kami yang penuh pemurah, pengampun, dan penyembuh, kiranya itu semua Engkau yang akan tangguhkan, Engkau yang akan pulihkan bagi negara kami Indonesia. Tapi lagi ya Tuhan, kami juga menyerahkan bagi yang menderita, kiranya Tuhan berikan mereka pula kesemangatan baik di dalam keluarga mereka masing-masing ketika terdampak COVID-19 ini. Mereka semakin hari diberikan imun yang kuat, imun yang bisa mengantarkan untuk mereka bangkit. Lebih lagi, antarkan mereka memiliki iman yang bangkit dan kuat. Kami percaya semua itu adalah bagian dari kehidupan kami yang harus kami perjuangkan. Kami percaya Tuhan, karyamu tidak akan pernah berhenti bagi keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang harus merelakan dan harus tinggal di tempat maupun yang saat ini mereka harus mendapatkan PHK, mereka harus mendapatkan sesuatu untuk kebutuhan hidupnya dalam menghadapi lockdown saat-saat ini. Tentu Tuhan, kami menyerahkan
segenap kebutuhan, kebutuhan kami semua. Engkau yang memberikan sumber kehidupan bagi kami semua, sehingga kami tetap bertahan dan bersabar dalam menghadapi ini semua. Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang pemberi sumber berkat, kami juga menyerahkan keberadaan jemaat Tuhan yang tersebar di wilayah kami berada, Klasis Banyumas Utara. Engkau berkati mereka satu persatu, baik dari timur, barat, selatan, dan utara. Ini Tuhan yang menjadi satu kehormatan yang harus kami junjung tinggi. Engkaulah yang terbaik, Engkaulah Allah kami, dan kami saat ini bolehlah menghantarkan cinta kasih-Mu bersama-sama dengan keluarga. Terima kasih ya Allah, masih banyak doa yang tidak sempurna yang kami mau sampaikan. Namun oleh karena terbatasan kami, kami juga akan serahkan doa ini sebagai rasa syukur dan hormat kami. Kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mengucap syukur, kita aturkan persembahan bagi Tuhan, tersembunyi ujung jalanku. Tuhan, mari kita berdoa. Kita aturkan persembahan ini. Kami bersyukur atas rahmat-Mu ya Tuhan, setiap kehidupan kami semua, apa yang kami makan, minum, pakai. Hari ini kiranya Tuhan berkati, sebagaimana ungkapan syukur yang kami haturkan, karena itulah rahmat-Mu, kami sungguh-sungguh bersyukur. Oleh karena rahmat-Mu ya Tuhan, Engkau telah memberikan segalanya. Kiranya Tuhan, Roh Suci terus mengajarkan kami dengan rasa syukur dan hormat takut akan Engkau. Biarlah saat ini Tuhan, kami pun akan menyerahkan persembahan dan kepulangan kami masing-masing, atau persiapan kami dalam berkarya, baik kami di rumah saja. Biarlah kami juga diberi kekuatan sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama tutup ibadah keluarga ini dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Haleluya. Amin.